Yang keduanya tidak solat berjamaah di masjid dan juga di surau. Sekiranya orang lelaki. Sebab orang lelaki ni dituntut sangat-sangat. Ya, Nabi kata jangan jadi rumah kamu macam kuburan. Artinya tak ada sembahyang. Sembahyang sunat bagi orang lelaki. Sembahyang fardu bagi orang perempuan. Orang perempuan pun boleh main masjid. Orang perempuan boleh main surau. Sekarang aman, tidak ada masalah dengan izin. Dan dapat faedah apabila dia main ke masjid dan surau. Tapi kalau nak menimbulkan fitnah, tak boleh orang perempuan. Sebab orang perempuan terbaik sembahyang kat rumah. Tapi kalau ada macam kuliah, contoh dia, kuliah. Nak main pula dengan sama suami, itu lagi baik. Tapi kalau kata orang lelaki ni, dia tak boleh. Kecuali uzur. Boleh dah dia sembahyang kat rumah dia. Kalau dia uzur. Artinya kalau dia terlewat ke, atau dia tak berapa sihat ke, waktu-waktu yang macam tu, atau terlewat. Terlewat contoh dia macam kata dia balik kerja. Balik-balik kerja, orang dah sembahyang dah. Nama pun orang dah sembahyang dekat masjid dia atau kat surau dia, dia buat kat rumah. Itu saja. Tapi selalu ni bila kata sembahyang kat rumah, dia tak berapa mau. Dia kata buat apa, masjid orang ada dah. Ya kan? Masjid ada orang ada, buat apa? Kita nak sembahyang kat rumah. Kita buat rumah elok-elok, nak kena sembahyang kat rumah. Betul, sembahyang sunat. Fardu apabila waktu-waktu yang kita sebut tadi tu. Tak bolehlah sentiasa waktu kita sembahyang kat rumah. Setengah ulama kata orang yang sembahyang kat rumah saja tak mau ke masjid atau surau ni munafik. Isteri kena nasihat. Sakat nasihat lah. Bagi pandangan sikit isteri yang boleh lah. Isteri yang ada ilmu Allah Ta'ala bagi sikit tu. Bagi tahu, abang, pi sembahyang kat masjid bang. Pi sembahyang kat surau. Kita berdekatan dengan surau ni, sembahyang kat surau. Kenapa? Kalau suami yang macam tu, isteri buat tak kisah, tak apa. Nak buat macam mana kita isteri dah? Buat senyap, kongsi sama. Masalah tu, dosanya apa kak? Semua kongsi sama. Tak boleh lah. Nak kena nasihat. Sakat tu saja. Lepas tu suami dia marah pula ke dia. Tak apa, habis. Tugas sebagai seorang penasihat ni selesai. Sakat tu saja kerja isterinya. Tapi kalau suami, kan, tak boleh lah. Kalau dalam contoh-contoh yang lain, erti kalau isteri dia tak tutup aurat, tak boleh nasihat sikit-sikit macam isteri nasihat ke dia. Nak kena lain lah pula pasal kuasa mutlak kat Sabah. Baik, maka sebuah hadis sahih ni menjelaskan kepada kita kedudukan orang yang apabila waktu semayang buat kat rumah. Riwayat daripada Ibnu Majah, hadis sahih. Sabda Nabi SAW, man sami'an nida' summa lam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Nabi kata, man sami'an nida', siapa yang dengar azan, dengar azan dikumandangkan, summa lam yujib, erti dia tidak menyahut seruan azan tu. Azan tu apa maksud dia? Panggil mai kita sembahyang. Hayya 'alas solah, kan tak tahu agak yang tu. Marilah sembahyang. Dia tak mau. Dia dengar, dia jawab. Bagus juga. Dia jawab kok. Tapi dia tak mai. Summa lam yujib fala salata lahu, tidak sembahyang baginya. Maksudnya apa? Tidak sempurna, tak sempurna. Kan tak sah. Kan kata tak sah ke tak sah apa ni? Mau sembahyang kat rumah pun tak sah, tak sembahyang baru tahu. Amin nak ajak siapa? Hang yang rugi. Illa min uzrin, melainkan orang yang keuzuran. Tak apa, nak buat macam mana uzur. Bukan kata kesalahan ni semua ada kat seseorang. Dah. Mungkin kita ni jenis tak relit. Kita tidak tangguh. Tapi mungkin kita ni, jenis kita tak berapa mau nak sembahyang berjamaah. Walaupun di rumah. Yang tu lagi teruk. Kan? Kita ni walaupun kata kita tak boleh ke masjid atau ke surau, terpaksa atau memaksakan kita buat kat rumah. Buat kat rumah pun kita nak kena sembahyang berjamaah lah kalau boleh. Isteri sembahyang tak lagi? Tak lagi. Ni kita nak sembahyang kat rumah ni, isteri tak lagi. Habang lah, apa salahnya? Yang PMB yang sembahyang. Elok belakang tu yang sama agak. Yang ambil yang sembahyang. Yang kita nak sembahyang sama-sama. Salah agak? Salah. Pasal apa? Pasal tak pernah. Kahwin 20 tahun. Kahwin 30 tahun. Tak pernah pun nak sembahyang berjamaah. Jom kata payah. Tak apa boleh. Ada satu isteri dia main jumpa saya dalam kuliah muslimat. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz? Macam ustaz duk kata tu teringin nak buat kat rumah, nak praktik kat rumah sembahyang berjamaah dengan suami, tapi tak pernah ustaz. Tak pernah. Dia kira sembahyang saya pun duk tengok suami saya sembahyang pun sah diri dia saja, macam mana nak tanggung saya? Isteri yang mengaji pun dia tahu sembahyang suami tu yang dia duk tengok sekian lama, 20 tahun pengalaman kahwin tu, dia tahu lah. Suami sembahyang tu sah ke dia ya?
Macam mana dia nak bawa aku? Ha, dia kata kat seorang-seorang dia lah, macam mana dia nak bawa aku? Main repot ke kita? Macam mana dia nak jadi imam saya? Bukan kata tak mau, tapi saya bila bagi cadangan ke dia, dia pun kata macam mana aku nak jadi imam? 20 tahun kita kahwin tak pernah jadi imam. Kan? Dia jadi imam kot lain. Dia jadi imam kot lain tetapi dia tak jadi imam. Masalah semayang. Dia nak kena jadi imam, masalah semayang sama. Bila tak boleh ke surau, tak boleh ke masjid, buat kat rumah. Anak-anak ada tak? Ada. Panggil. Saya pun tekoh-tekoh. Saya tak semayang kat masjid, kat surau. Lewat dan sebagai contoh-contoh kan, yang pernah nak kita sebut tasal. Jadi saya pernah semayang kat rumah, isteri yang boleh tak uzur, anak-anak ada, anak lelaki, anak perempuan, mak pun duduk sekali dengan saya, mai kita semayang berjemaah. Daripada umur anak 3 tahun, mai pakai telekung mai semayang. Anak-anak lelaki ada, anak perempuan ada, tambah cuti sekolah baru ni. Ah, mai pakai semayang. Tertusun. Ha, dekat situ pun boleh dia tahu, oh budak lelaki nak duduk kat mana, eh yang perempuan pula duduk kat mana. Kita susun sah kat rumah. Cantik tengok. Kat situ pun mereka dah boleh belajar dah macam mana sembahyang berjemaah, macam mana penyusunan saf, yang kata budak duduk kat mana, yang kata orang perempuan tua duduk kat mana, apa semua. Ah, macam tu kita kena buat. Tapi sebahagian besar daripada kita, bukan kata tak ada langsung, mungkin kat taman ni alhamdulillah ni pakat buat semua macam tu mungkin, tapi kebanyakan yang kita sebut tu nak sembahyang jemaah apa, tak pernah sembahyang langsung, semua hidup pun ada manusia muslim kita ni, Allahu Akbar, tak pernah semayang langsung. Dia jadi macam mana pun, dia kata, semayang, nak semayang. Tak boleh lah, tak boleh. Nak kena semayang sungguh.